Okey, hari ni kita bersama John Dak Nakau Jo Simpang. Ya, saya lah John. Okey, John, saya boleh cerita pasal perkembangan Dak Nakau Jo Simpang? Perkembangan dia, saya duk makan kembang dah ni. Saya dah makan banyak sangat. Kami dalam rangka menyiapkan inilah, kita tengah kumpul material untuk second album. Okay. Yang mana kita dah habis dah first album ni. Kita dah dekat nak habis juga, tinggal beberapa keping lagi. Lepas ni dah tak keluar dah. Jadi barang limited dah. Barang rare. Kepala keng dia panggil. So makna kata kami tengah fokus untuk second album lah. Kami jalan material kami dan lagu single lah, yang mana yang kami tengah duk bawa lah ni, yang berjudul Mr. Pollution. Tentang Mr. Pollution guys. Revolution ni dia tentang orang-orang yang dalam scene kita, yang dia sebagai parasit lah yang merosak scene kita. Jadi saya tulis lagu ni, Mr. Pollution. Yang itulah yang paling baru okay. Pun. So saya nak tanya apa pemandangan John? Pemandangan aku, pemandangan di tepi pantai, okey. Di tepi pantai yang indah. Tak, pemandangan pasal pandangan pasal brotherhood. Pandangan pasal brotherhood. Okey, bagi aku brotherhood ni dalam kita muzik ni lah. Bagi aku benda ni perlu, sebab apa, tak kira lah kita main daripada genre muzik apa pun. Contoh macam hang main daripada punk, aku main daripada reggae, ada ska ke, ada yang main Aiman Tino punya muzik. Apa bukan Aiman Tino muzik lebih kurang tu ke apa semua. Kita as a musician, kita kena jaga each other lah. Kalau kita tak jaga each other, siapa lagi nak jaga untuk kita? Kita tak harap orang lain ke? Ingat apa, doktor nak peduli pasal kita ke? Tak ada. Kita kena jaga diri kita. So tak payahlah nak ada beza-beza, aku muzik aku keras, hang main lembek, tak bagus, tak ada. Kita sama. So saya tengok lately ni, ke belakang ni, band-band yang duk ada lah ni, semua dah tak ada dah barang ni. Band-band lama-lama pun daripada buang dah barang-barang ni. So benda ni tengah jadi best lah. So saya harap brotherhood kita ni bertambah dan berkekalan, insyaAllah. Okay. So kami apa sedikit nak minta nasihat lah kepada John. Nasihat! Allah. Yang dah lama dalam scene, korang bos tahun kita nak minta nasihat lah. Macam mana nak sustain dalam scene ni? Okay, untuk jadi power tu senang. Sebenarnya untuk jadi power tu senang, untuk terus menerus jadi power tu susah. Jadi benda ni kena main dengan diri kita sendiri lah. Mana kata dalam band tu, bonding sesama band tu, mana kata lebih kurang kita kena tolerate lah. Kita anggap band kita ni macam adik-adik kita. Ha, makan seringgit, aku makan seringgit. Tak boleh macam aku nak kena makan lebih kepada, tak ada. Kita buang benda tu, kita hidup as adik-beradik, insyaAllah benda tu boleh kekal lama, insyaAllah. So guys, korang boleh follow IG Budak Nakau Jo Simpang. Budak Nakau Jo Simpang, kami ada Instagram, kami ada Facebook, kami ada macam-macam lah. Jadi anda boleh follow kami. Ada anak dekat sana juga, anda boleh beli merch kami nanti. Okay, apa pendapat pasal scene hari ni? Nak bandingkan dengan scene dulu lah. Sebab korang ni kira macam budak baru lah. Korang nak tahu jugalah. Aku pun kira baru jugalah. Dia kira macam ni lah, bagi aku dia banyak beza dia daripada dulu. Dulu mungkin dia tak ada macam-macam option music. Dia tak ada macam-macam jenis-jenis muzik apa semua. Lain ni dia ada makin banyak jenis muzik. So kita dah tengok, kita bagi pilihan dekat orang dah. So tak mau dengar ni, boleh dengar ni apa benda semua. So scene pada ketika ini kan, macam kita tengok tiap-tiap minggu kita ada show. Di banyak tempat dah start balik. Orang kata gig, boleh pilih semua. Boleh pilih pula nak main di mana semua. So benda-benda ni ialah satu benda yang positif lah. Bagus lah, sebab apa, time tengah duk naik lah, band ni pun boleh lah nak buat merch, nak jual, nak share dia punya karya semua. So pada ketika ini sangat-sangat baik. Kita harap benda ni berterusan lah. Kita kena benda ni berterusan. Nervous kau. Okay, right. Jangan lupa saksikan Ampang TV.